بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأحبائي في الله برفرمن ربنا جل وعلا di dalam kitabnya yang mulia بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون adakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu para ulama banyak menjelaskan bahwa apabila terdapat kalimat ilmu disebutkan di dalam firman Allah atau di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Maka ilmu yang dimaksud tidak lain adalah al-ilmu syar'i. Dan ini dikemukakan secara baik dengan ungkapan yang sangat indah oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laisa khalfun fihi. Ilmu adalah firman Allah. Ilmu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilmu adalah penjelasan para sahabat tentang firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun generasi belakangan, mereka tidak memiliki bagian. Sehingga dari sini hadirin rahimakumullah, kita mengetahui bahwa tingkat keilmuan seseorang, tingginya pengetahuan seseorang di kalangan kaum muslimin sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai kepada zamannya para sahabat, sampai kepada zamannya para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan sampai pada hari kiamat nanti, orang yang paling berilmu adalah orang yang paling hafal tentang kitabullah. Orang yang paling berilmu adalah orang yang paling hafal tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang paling berilmu adalah orang yang paling banyak mengetahui pendapat-pendapat sahabat dan penjelasan-penjelasan mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in terhadap arti dan makna dari firman Allah dan terhadap arti dan makna dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini dituntunkan dalam segala hal untuk seseorang senantiasa mengedepankan orang yang ilmunya lebih banyak, pengetahuannya tentang Al-Qur'an, pengetahuannya tentang hadis, dan pengetahuannya tentang penjelasan-penjelasan para sahabat terhadap Al-Qur'an dan hadis. Orang ini adalah orang yang dikedepankan di dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka diperlakukan secara khusus. Sekalipun usia orang ini adalah usia yang sangat muda, tetapi dengan adanya Al-Qur'an dan dengan terdapatnya hadis di dada orang tersebut, orang ini dipandang sebagai orang yang paling tua, orang yang paling berhak untuk dijadikan imam. Kata Rasulullah, aqra'uhum. Orang yang paling layak untuk dijadikan rujukan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahlazzik in kuntum la ta'lamun. Maka hadirin rahimakumullah,
kita kemudian tidak heran. Kita kemudian tidak heran kalau sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba untuk mengambil bagian sebanyak-banyaknya dari ilmu Allah dan ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar berlomba dengan perlombaan yang kita tidak dapati perlombaan terjadi seperti itu pada generasi-generasi sesudah mereka. Kita lihat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menulis dan menukilkan di dalam kitabnya yang merupakan Kamusus Sunnah, yaitu pada kitab beliau Fathul Bari, beliau menukil sebuah hadis yang di dalam hadis ini terdapat gambaran bagaimana kesungguhan mereka terhadap ilmu, kesungguhan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah. Beliau nukilkan hadis An Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu qala kuntu ana wa Abu Hurairah وآخر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Aku dan Abu Hurairah serta masih ada lagi satu orang pernah ada bersama dengan Nabi. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ud'u." Kalian bertiga ini berdoa. Zaid bin Thabit, Abu Hurairah, dan ada lagi satu orang yang tidak disebutkan namanya, diperintahkan oleh Rasulullah, "Ud'u." Kalian berdoa. Zaid bin Thabit berkata, "Fada'utu ana wa sahibi." Fa'ammala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka aku dan temanku berdoa. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengaminkan. Jadi Zaid bin Thabit berdoa bersama dengan temannya dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengaminkan. Amin. Bagaimana kira-kira doanya ini? Yang mengaminkan Nabi. Yang menyuruh berdoa Nabi. Kira-kira Nabi menyuruh dari dirinya sendiri? Kita sangat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada nabinya supaya tiga orang ini berdoa dan Nabi mengaminkannya. Sebuah kesempatan. Yang kesempatan ini merupakan kesempatan hadirin rahimakumullah, hampir setiap sahabat berupaya mencarinya. Zaid bin Thabit dan Abu Hurairah serta temannya lagi yang satu mendapatkan ini.
keduanya berdoa, Zaid dan temannya. Abu Hurairah belum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, amin. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ad'u. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'u. Ini kepada Abu Hurairah. Kamu Abu Hurairah berdoa juga. Faqala, maka Abu Hurairah berdoa. Doanya Abu Hurairah, Allahumma inni as'aluka mislama sa'alaka sahibaya wa as'aluka ilman la tunsa. Fa'ammala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Doanya Abu Hurairah, ya Allah, aku minta kepadamu seperti yang diminta oleh kedua temanku ini. Tidak banyak permintaannya Abu Hurairah. Dia hanya mengucapkan, ya Allah, aku minta kepadamu seperti yang diminta oleh kedua temanku ini. Dia dapat atau tidak? Dapat. Dan Nabi berkata, amin. Sampai di sini doanya Abu Hurairah masih koma. Dia sambung lagi dengan satu permintaan. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, ilmu yang tidak dilupa. Permintaannya Abu Hurairah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, ilmu yang tidak dilupa. Nabi berkata, amin. Zaid bin Thabit merasa kecolongan. Dari mana kita tahu? Faqala Zaid ibn Thabit. Zaid bin Thabit berkata, wa kadzalika nahnu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami juga. Padahal tadi dia di depan sudah duluan. Ya, dia sudah. Makanya kalau kita disuruh duluan itu jangan disisa yang baik-baik itu. Ah, ini. Jadi Zaid bin Thabit berkata, "Kadzalika nahnu ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, kami juga mau yang seperti itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sabaqakal ghulamud dausi. Jadi Zaid bin Thabit juga minta kepada Rasulullah bahwa, ya Rasulullah, kami juga seperti itu. Kata Rasulullah, kamu telah didahului, telah dilambung oleh anak muda dari Daus ini. Dapat? Dapat? Tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Didahului, dilambung. Dan dalam perkara-perkara yang seperti ini, hadirin rahimakumullah, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam yang seperti itu hendaknya berlomba orang-orang yang mau berlomba. Jadi yang tidak dapat konsumsi tadi diumumkan ya dengan penitia. Itu mestinya kita jawab saja sudah didahului. Iya. Dan memang hadirin rahimakumullah, agama ini mencela keterlambatan dalam segala hal. Mazal ar-rajul yata'akhkhar hatta yu'akhkhirahu Allah. Tidaklah seseorang selalu lambat sampai nanti Allah lambatkan juga. Iya.
Tapi jangan khawatir ya. Jawabannya tadi tidak didahului tapi dipersiapkan oleh panitia. Sabar saja. Nah, kalau kita membuka riwayat-riwayat dari lembaran-lembaran kehidupan orang-orang terbaik, generasi yang dijadikan teladan dan qudwah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal antusias terhadap ilmu, dalam hal ini adalah ilmu syar'i, hadirin rahimakumullah, kita akan dapati sebuah kenyataan yang kita berkata sungguh sempurna pilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini, di mana Allah memilih seorang rasul di kalangan mereka yang terbaik, dan dipilih pula orang-orang yang akan mengawal rasul dan akan menyebarkan agamanya ini adalah orang-orang yang terbaik. Seperti ini mereka berlomba, hadirin rahimakumullah. Itu kita lihat bagaimana semangat mereka di dalam upayanya untuk meraih ilmu. Dan kita telah simak tadi dari apa yang dikemukakan oleh Al-Ustaz Umar tentang riwayat dari Abu Hurairah bahwa beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan salah satu penyebabnya adalah beliau berdoa kepada Allah dan diaminkan oleh Rasulullah. Di samping penyebab yang lain, yaitu kesungguhannya di dalam menuntut ilmu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita pernahkah bertanya atau melihat terhadap diri kita sendiri dalam upaya kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita bermunajat terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal di dalam Al-Qur'an tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta ditambah kepada Allah, melainkan yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma, dan berdoalah engkau wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Ini seluruhnya, hadirin rahimakumullah, di antara perkara-perkara yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Tidak disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan, melainkan hanya ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya alaihi afdhalus salatu wassalam. Sebelum kita kemukakan lebih jauh tentang ayat dan hadis yang menjelaskan keutamaan dari ilmu ini, hadirin rahimakumullah, kita ingin mengemukakan kembali sebuah rekaman peristiwa yang terjadi antara seorang tabi'in dengan seorang sahabat yang memiliki hubungan guru dan murid, yaitu Mujahid dan Ibnu Abbas, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Mujahid ini berkata, hadirin rahimakumullah, aradtul Qur'an ala Ibn Abbas salasa aradat awqaftuhu inda kulli ayah sa'altuhu an tafsiriha. Aku pernah memperdengarkan hafalan bacaan Al-Qur'anku ini kepada Ibnu Abbas 3 kali.
dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Hafalannya itu diperdengarkan kepada Abdullah bin Abbas 3 kali. Dan beliau berkata, ketika aku perdengarkan bacaan Al-Quranku ini dari hafalan kepada Ibnu Abbas, aku menghentikannya di setiap ayat. Dan aku tanyakan kepadanya tentang tafsirnya. Aku tanyakan kepadanya tentang tafsirnya. Mujahid ini, dia memperdengarkan hafalan Al-Qur'annya kepada Ibnu Abbas 3 kali. Coba ini hadirin rahimakumullah, bagaimana semangat mereka di dalam mempelajari Al-Qur'an, di dalam mempelajari ilmu syar'i. Nah, ini kita kadang-kadang mau menghafal satu ayat dari Al-Qur'an, 1 kali, 2 kali tidak hafal, kita letakkan. Bahkan terkadang, barangkali kita belum pernah mendengar seseorang mengajarkan Iqra, begitu santrinya tamat 1 kali, belum diwisuda. Nanti tamat 3 kali. Pernah mendengar? Belum pernah kita mendengar barangkali. Karena rata-rata kalau sudah selesai itu sampai jilid 6, itu sudah diwisuda. Mujahid, dia hafal Al-Quran, dia masih memperdengarkan hafalannya ini kepada gurunya Ibnu Abbas 3 kali. Dan pada setiap diperdengarkan hafalannya ini, setiap ayat dihentikan, ditanya bagaimana tafsirnya ini. Ibnu Abbas menjelaskannya. Ini hadirin rahimakumullah gambaran bagaimana semangat mereka terhadap Al-Quran, ilmu Al-Quran, ilmu agama. Adapun hadirin rahimakumullah, tentang fadilah dan keutamaan-keutamaan dari ilmu syar'i ini sangat banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang di antaranya telah dikemukakan tadi, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama antara orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang tidak berilmu? Yang diantara juga fadilah dan keutamaannya, ilmu ini dikedepankan sebelum seseorang berucap dan sebelum seseorang berbuat. Seperti yang telah kita simak bersama tadi dari penjelasan para asatidzah hafizahumullah, bahwa Imam Al-Bukhari mengistinbatkan dari ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Interpretasi dari Imam Al-Bukhari, fa'lam, kata beliau, al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu sebelum seseorang berucap dan sebelum seseorang berbuat. Di antara fadilah ilmu juga hadirin rahimakumullah, bahwa ilmu itu adalah ibadah yang paling agung dan ibadah yang paling utama. Itu adalah ilmu. Ibadah yang paling agung dan ibadah yang paling utama itu adalah ilmu. Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Hilyatu Talibin Ilmi mengatakan bahwa al-ilmu ibadah. Ilmu adalah ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Coba ini, hadirin rahimakumullah. Ilmu itu adalah ibadah. Sehingga tidak heran kalau orang-orang terdahulu di kalangan para ulama ussalaf demikian bersemangat mereka dalam berilmu, dalam menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu itu sendiri adalah ibadah. Dan
Hal tersebut benar, hadirin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Quran bahwa ilmu itu adalah ibadah dengan menjadikannya ilmu sebagai salah satu bagian dari jihad. Jihad merupakan ibadah yang besar. Dan salah satu bagian dari ibadah dari jihad ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran adalah tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama, yang itu adalah ilmu syar'i. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-122, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Tidak layak bagi orang-orang yang beriman untuk berangkat perang seluruhnya. Mengapa tidak berangkat beberapa orang dari setiap kelompok di kalangan mereka untuk mendalami ilmu agama, untuk tafaqquh fiddin, agar supaya mereka memberikan peringatan kepada kaumnya bila mereka telah pulang. Mudah-mudahan mereka berhati-hati. Berkata Al-Allamah Ibnu Utsaimin, setelah beliau menyebutkan ayat ini, al-ilmu ibadah la syakka fi bal huwa min ajallil ibadat wa afdalul ibadat hatta anna Allah ta'ala ja'alahu fi kitabihi qasiman lil jihad fi sabilillah. Ilmu itu adalah ibadah. Tidak diragukan lagi bahwa ilmu itu adalah ibadah. Bahkan ilmu itu adalah ibadah yang paling agung dan paling utama. Karena Allah Ta'ala telah menjadikannya salah satu bagian di dalam kitabnya dari jihad fi sabilillah. Dalam firman-Nya ini, tidak layak untuk berangkat semua. Harus ada sebagian yang tidak berangkat, yang mana mereka memiliki tugas tafaqquh fiddin, yaitu mendalami ilmu-ilmu agama. Mendalami ilmu-ilmu agama yang kemudian mereka berdakwah kepada kaumnya tatkala mereka telah kembali. Sehingga hadirin rahimakumullah, tidak heran kalau juga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Ash-Shibani rahimahullah, beliau juga mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuh. Ilmu itu tidak dapat diganti oleh sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi ilmu. Tapi kalau niatnya benar, kata beliau. Qalu wa kaifa tasihhu niyyatu ya Aba Abdillah? Orang-orang kemudian bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dan bagaimana niat itu bisa menjadi benar wahai Abu Abdillah? Kunyah beliau. Qal, beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ia berniat untuk menghilangkan kejahilannya dari dirinya dan kejahilan yang ada pada orang lain. Ia berniat untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya
dan kejahilan dari orang lain. Hadirin rahimakumullah. Ini seluruhnya ditunjukkan oleh para ulama, khususnya adalah a'immatu ahli sunnah wal jamaah, tentang keutamaan daripada ilmu syar'i tersebut. Di antara juga yang menunjukkan tentang keutamaan dari ilmu ini, hadirin rahimakumullah, adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah Al-Maidah ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa saja gerangan yang dihalalkan untuk mereka? Jawabkan kepada mereka, dihalalkan untukmu yang baik-baik, dan binatang-binatang buruan yang ditangkap oleh hewan-hewan pemburu, yang telah kamu latih, yang telah kamu taklim, dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Makan apa-apa yang ditangkap oleh mereka untukmu. Dan bacakan bismillah atas hewan pemburumu tersebut. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Terhadap ayat ini, hadirin rahimakumullah, berkata Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, fihi fadilatul ilmi wa anna al-jarih al-mu'allam bisababil ilmi yubahu sayduh wal jahil bit-ta'lim la yubahu sayduhu. Dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang keutamaan ilmu. Karena hewan-hewan buas yang telah diajar, hewan-hewan buas yang telah ditaklim, yang telah dilatih, anjing, harimau, kera, burung gagak, semua yang sudah dilatih. Dimana dengan penyebab ilmu, setelah mereka diajar ini, yubahu sayduhu, hewan-hewan hasil tangkapannya itu halal untuk dimakan. Hewan-hewan hasil tangkapannya itu halal untuk dimakan. Sedangkan yang jahil, yang tidak ditaklim, yang tidak dilatih, yang tidak diajar, hewan tangkapannya tidak boleh dimakan. Apa yang menyebabkan dari hewan yang terlatih tersebut, bahwa hewan-hewan buruan tangkapannya itu dapat dimakan? Itu adalah terdapatnya ilmu pada hewan yang telah terlatih tersebut. Ini hadirin rahimakumullah. Kalau ilmu yang seperti ini saja terdapat pada binatang-binatang buas, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkat
dari perkara yang haram dijadikan halal karena adanya ilmu. Lalu bagaimana kemudian dengan adanya ilmu syar'i yang terdapat pada diri seseorang? Ini hadirin rahimakumullah, keutamaan daripada ilmu. Sebagaimana juga beliau berkata, Al-Allamah Sa'di rahimahullah, dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan tentang taharatu ma asabahu famul kalbil mu'allam. Dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang sucinya apa yang ditangkap oleh anjing pemburu yang terlatih. Oleh anjing pemburu yang terlatih. Padahal kita mengetahui dalam hadis Nabi, kalau anjing itu menjilat salah satu penampungan wadah, maka ia harus dicuci. Dan cara cucinya istimewa, tidak sama dengan cara cucinya binatang-binatang yang lain, yaitu dengan 7 kali cuci, dan salah satu diantaranya dengan menggunakan turab. Tetapi khusus bagi anjing yang terlatih ini, hadirin rahimakumullah, kata Syekh Sa'di, fihi dalilun ala taharati ma asabahu famul kalbil mu'allam minas sayyid. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa binatang-binatang tangkapan yang disentuh oleh mulut anjing yang terlatih itu adalah suci. Kenapa hadirin rahimakumullah? Kata beliau, li'anna Allah abahahu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memubahkannya. Walam yadhkur lahu ghuslan. Dan tidak disebutkan harus dicuci. Fadalla ala taharatihi. Maka itu menunjukkan atas kesuciannya. Dari najis menjadi suci. Apa penyebabnya hadirin rahimakumullah? Penyebabnya adalah al-ilmu. Penyebabnya adalah al-ilmu. Seperti itu juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang terdapat di dalam 2 kitab sahih, yaitu Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam hadis yang datang dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, idza arsalta kalbaka al-mu'allam wa dzakarta isma Allah, fakul ma amsaka alaih. Kultu, wa in qatalna? Qala, wa in qatalna ma lam yashraqha kalbun laisa minha. Kata Rasulullah kepada Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, bila kamu melepaskan anjingmu yang terlatih, disebutkan di sini anjing yang terlatih, kalbakal mu'allam, anjing yang ditaklim, anjing yang diajar, dan kamu menyebutkan bismillah, maka apa-apa yang ia tangkap untukmu makan. Adi bertanya radhiyallahu ta'ala anhu, sekalipun anjing-anjing itu membunuhnya wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya, selagi
tidak ada anjing lain yang ikut serta yang bukan dari anjing yang terlatih itu. Selagi tidak ada anjing lain turut serta pada anjing yang terlatih tersebut. Coba ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam kitabullah dan disebutkan juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian utama keberadaan ilmu ini. Sampai pada seekor anjing yang sesungguhnya andai kata tidak ada ilmu, mulutnya itu adalah najis. Dan bekas jilatannya itu harus dicuci 7 kali. Sementara yang terlatih kalau dia menangkap, pasti dia menggigit. Kalau menggigit, pasti dia kena dengan lidahnya, dengan liurnya. Coba perhatikan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, membedakan antara apa yang digigit oleh anjing yang telah diajar ini dengan anjing yang tidak diajar. Anjing yang ditaklim ini dengan yang tidak ditaklim. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang telah terdidik, yang telah terlatih dengan kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah terhadap yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Maka dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terdapat motivasi bagi kita untuk senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh, berupaya dengan maksimal untuk dapat terus menambah pengetahuan kita dari ilmu-ilmu Al-Quran dan dari ilmu-ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berupaya secara sungguh-sungguh, yang kesungguhan ini ditunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diperlihatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan seluruh yang dijanjikannya kepada kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala banyak memiliki janji. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya terhadap orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, orang-orang yang senantiasa menyebarkan ilmu, orang-orang yang senantiasa menjadikan diri dan hatinya sebagai wadah ilmu. Ada kalanya janji Allah disebut di dalam Al-Quran. Ada kalanya janji Allah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Di antara yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah tingginya derajat. Di antara yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seluruh makhluk mengistighfarkan orang itu sampai dengan ikan-ikan yang ada di air. Dan beliau tidak berkata hattal hitan fil bahr, tidak. Sampai dengan ikan-ikan yang ada di laut, tidak berbunyi begitu teks hadisnya. Tapi berbunyi hattal hitan fil ma, sampai dengan ikan-ikan yang ada di air. Bisa air laut, bisa air sungai, bisa air kuala, dan air-air yang terdapat ikan di dalamnya. Tidak peduli ikan yang kita suka, apakah ikan yang tidak kita suka. Ikan yang dimakan oleh kita, apapun ikan yang kita tidak makan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkannya bahwa mereka
memohonkan ampun, mengistighfarkan orang-orang yang mencari ilmu. Ridhan li talibil ilmi, karena mereka rela, senang terhadap orang-orang yang mencari ilmu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di sana terdapat penjelasan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Yang di dalam apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terdapat penjelasan tentang masalah fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Namun hadirin rahimakumullah, sebelum saya lanjut ini, al-kalam ala qadrin nasyatah. Pembahasan ini seukuran dengan semangat kita. Alhamdulillah, tadi yang sudah tertutup dibuka, tapi masih ada yang sandar dan tidak bangun. Al-kalam ala qadrin nasyatah. Pembahasan ini akan diberikan seukuran dengan semangat kita. Sebab dikhawatirkan nanti lain yang kita bacakan, lain yang didengar. Satu titik hilang dari yang kita dengar ini berbeda dengan yang diucapkan, itu bahaya. Bisa kufur. Jangan sampai di sini saya bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian antum hilangkan titiknya berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rahim. Bagaimana hukumnya itu? Apa penyebabnya? Yaitu hilangnya nasyatah. Hadirin rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perjalanannya Nabi Musa dalam menuntut ilmu terhadap Khidir. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perjalanannya Nabi Musa dalam menuntut ilmu dengan Khidir. Sebelum Nabi Musa sampai, beliau berkata kepada temannya yang mengawal, laqad wajadna fi safarina hadza nasaba. Dalam perjalanan kita ini kita mendapati kecapean. Belum sampai, belum ketemu dengan Khidir. Kita di sini banyak yang capek ya. Tapi sudah sampai ke masjid Nurul Huda, sudah sampai. Ini Nabi Musa belum sampai. Dia sudah capek. Subhanallah. Ya. Dan kita berharap capeknya, lelahnya kita ini akan didapati dalam lembaran-lembaran catatan amal soleh kelak di sisi Allah. Kita sangat berharap sehingga kelak di hadapan Allah kita bisa mengatakan, ya Allah, aku pernah lelah di dalam agamamu. Ya. Tapi ingat, Allah akan tanya itu. Lelah di dalam agamamu? Allah akan tanya itu. Allah Maha mengetahui benar-benar lelah atau lelah yang dibuat-buat. Atau memang lelah juga tetapi bukan dalam agama Allah. Ya, lelah karena ya contoh kecil tapi tak usah tersinggung, tidak dapat konsumsi misalnya. Ya. Kemudian agama Allah yang dijadikan kambing hitam. Lelah saya dalam rangka tholabun ilmu, rihlah saya. Padahal ini hadirin rahimakumullah,
Ulama-ulama dahulu luar biasa kelelahannya. Ulama-ulama dahulu luar biasa kelelahannya. Kalau kelelahan kita ini dibandingkan dengan kelelahan mereka, belum ada apa-apanya. Kita lelah bukan jalan kaki. Ada yang jalan kaki di sini? Ada. Dari Lalundu kemari, kalau jalan kaki lumayan itu. Tapi naik motor. Kalau kita lelah, tentu motornya yang lelah. Ya, tentu motornya yang lelah. Ini hadirin rahimahumullah. Al-kalam ala qadrin nasyatah. Pembahasan ini seukuran dengan tingkat semangat kita. Dilanjut atau cukup ini? Iya. Insyaallah kita cukupkan. Tidak ada jawaban, jadi kita paham itu yang namanya ijma' sukuti. Sepakat kita untuk diselesaikan. Tidak ada jawaban ini. Di luar jangkauan semua. Boleh jadi tidak ada signal. Boleh jadi pulsa habis. Dan dua-duanya ini menyebabkan komunikasi tidak nyambung. Iya. Biar saya tindis-tindis signal tidak ada. Tidak nyambung. Saya tindis-tindis lagi. Signal bagus tapi pulsa tidak ada. Tidak nyambung. Di luar jangkauan. Alhamdulillah. Insyaallah kita cukupkan dulu. Ya. Kita cukupkan sampai di sini hadirin rahimakumullah, namun ada beberapa lembar ini. Mudah-mudahan lain waktu Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kesempatan yang insyaallah jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan dari awal apa yang dikemukakan ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan faedah dan mendatangkan manfaat kepada yang menyampaikannya dan kepada yang mendengarnya. Bila ada benarnya hadirin rahimakumullah, kita tidak ragu bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila terdapat khilaf dan kekeliruan, maka itu datangnya dari nafsu yang berbicara. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.